seluruh wajib pajak segera menyampaikan SPT-nya paling lambat tanggal 31 Maret 2023. Karena apa? Penerimaan negara dari pajak kita harapkan bisa nanti kita pakai untuk subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, untuk dana desa, untuk bantuan sosial, untuk membangun jalan, untuk membangun pelabuhan, untuk memperbaiki jalan, itu semuanya dari. Untuk penyerahan SPT orang pribadi yang jumlahnya meningkat ya dari tahun lalu tadinya 5,5 ke 6,6, jadi kenaikannya itu lebih dari 20%. Kita sangat senang tentu bahwa masyarakat melakukan pelaksanaan kewajiban undang-undang dan terutama melalui e-filing. Meskipun tadi makanya Bapak Presiden ingin tahu apakah masih ada masyarakat yang datang ke kantor pajak. Jadi beliau ingin tahu pelayanan pajak seperti apa, terutama pada saat menjelang SPT akhir tahun. Kita akan kawal terus sampai akhir tahun.